Dalam perkembangan sama Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Marzuki Yahya berkata, parti itu akan terus memperkukuhkan perlembagaan sedia menerusi proses pindaan perlembagaan sebelum pemilihan parti itu. Jelasnya pindaan itu dijangka dilakukan Julai ini dan akan melibatkan beberapa perubahan besar dalam perlembagaan sedia ada. Beliau yang juga Timbalan Menteri Luar berkata, hal itu penting bagi menambah baik dan menjadikan pentadbiran parti berjalan dengan lancar. Dato' Marzuki juga bersetuju dengan pendapat pengerusi partinya Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa pemilihan bersatu sepatutnya diadakan segera tahun ini. Jadi sebab itu dalam proses kita untuk nak membaharui parti yang berusia 2 tahun lebih ini, maka kita perlu mengadakan pemilihan dengan secepat mungkin agar dapat terlahir dibuat pemilihan kepada pimpinan baru yang lebih agresif, yang lebih memahami dan yang lebih memberi komitmen tentang pengembangan parti peribumi itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Bersatu Melaka dan Pejabat Bersatu Melaka di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Aikroh. Turut hadir Ketua Menteri Melaka yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari dan Ketua Badan Pemimpin Bersatu Melaka yang juga Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof.